السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فامسحوا يمسح الله لكم، إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحمد لله، bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kita akur. Kita adalah hamba yang banyaknya keingkaran kepada Allah, dan juga kita akur bahawasanya kita juga adalah hamba yang banyaknya maksiat kepada Allah, dan juga dengan hati yang penuh begitu tawaduk, dengan hati yang penuh dengan serendahnya, kita juga akur bahawasanya kita juga adalah sebagai hamba yang banyaknya lupa pada Sang Pencipta Rabbul Izzah Rabbul Jalal Jalaluh, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedemikian rupa muamalah, walaupun sedemikian rupa hubungan kita dengan Allah begitu serba banyak kekurangan, masih diizinkan oleh Allah untuk kita menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah, dan juga masih diberikan keizinan oleh Allah untuk kita menikmati iaitu amalan-amalan baik di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin wal hadiran, tuan-tuan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana satu hari kehidupan kita daripada kita bangun pagi sampai malam ini, akhir hidup waktu malam, Allah Ta'ala akhiri satu hari kita dengan amalan-amalan yang baik. Allah akhirkan satu hari kehidupan kita hari ini diisi dengan menghadiri majlis ilmu, duduk dalam rumah Allah, mendirikan salat secara berjemaah, ditambah pula dengan salat sunat nafil. Bererti moga-moga kita juga berharap kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala akhiri kehidupan kita sebelum bertemu dengan ajal kematian beramal dengan amal seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti mana satu hari ini Allah akhiri kehidupan kita dengan amal-amal yang baik kan, moga-moga juga kita harap pada Allah sebelum kita bertemu dengan ajal kematian, kita juga ghairah, himmah, bersungguh-sungguh mendirikan banyak amal, kemudian mati ketika melakukan amal. Allahumma ij'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambung pembahasan kitab kita yang berjudul Ayyuhal Walad, karya ataupun karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Sebelum mula akan isi kandungan kitab, diawalkan atau dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab, iaitu surat Al-Fatiha. Ala hadhin niha Al-Fatiha.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih muzakarah atau membahas kitab yang berjudul Ayyuhal Walad, kata nasihat Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala, dan masuk pada kata nasihat yang kedua. Muqaddimah nasihat alhamdulillah dah pun kita habis. Pada nasihat yang pertama, alhamdulillah edisi kuliah sebelum ini kita telah habiskan, dan masuk pada kata nasihat yang kedua, iaitu bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Tuan-tuan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, dah sedikit pembahasan yang kita bahas mengenai bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. InsyaAllah kalau boleh kita habiskan nasihat kedua, dan boleh kalaulah sempat kita pula masuk pada nasihat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif, qala musannif rahimahullahu taala. Wahai anakku yang tercinta, pada muka surat yang ketiga, wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah sahaja. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut, kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsu. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memberikan akan kata nasihat, seorang da'i atau seorang mubaligh, seorang muallim, seorang ahli ilmu yang mengajarkan kebaikan, atau seorang da'i yang mengajak manusia ke arah kebaikan, maka memberikan nasihat itu mudah. Tetapi menerima akan kata isi kandungan nasihat tersebut, itu dalam keadaan mujahadah. Membicara ilmu, bertutur kata ilmu, itu mudah. Sehingga Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala punya kasyaf, sehingga dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana ilmu yang saya tak akan sebut di sini kerana ada live. Sekiranya tak ada live, ada rahsia-rahsia ilmu yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, boleh saya sebutkan pada tuan-tuan puan-puan. Memandangkan edisi kuliah kita ada live, itu ada certain-certain part yang mana rahsia ilmu tu tak boleh dibicarakan pada umum. Boleh dibicarakan pada orang yang sungguh-sungguh hadir duduk dalam majlis ilmu saja. Memandangkan live, orang yang kita dengar ada yang sungguh, ada yang tak sungguh. Maka bererti ada ilmu yang boleh kita kongsikan, ada ilmu yang tak boleh kita kongsikan. Hanya boleh dikongsikan pada orang yang sungguh-sungguh menghadiri, nak ilmu untuk dekat diri kepada Allah. Nanti apa yang saya nak cerita, nanti setelah daripada solat Isyak, tuan-tuan ataupun puan-puan, khususnya kepada tuan-tuan, boleh jumpa saya. Apa yang saya nak maksudkan, poin yang ada dalam kitab Imam Ghazali sendiri, tetapi dalam kitab Ihya Ulumuddin tu ada cerita dia. Nah, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah SWT, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, nanti datang di zaman kamu manusia yang banyak fasih membicara ilmu, banyaknya tutur kata soal ilmu, tetapi dia sendiri tidak beramal dengan apa isi kandungan ilmu yang disebutkan. Dan saya dah sebut dekat tuan-tuan puan-puan dah mengenai kisah yang mana seorang yang alim, seorang yang ahli ilmu, seorang yang abid, seorang yang giat mendirikan pelbagai jenis ibadah, tapi matinya dalam keadaan kafir wa na'yadhu billah. Seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Lubabul Hadith, iaitu musibah
keburukan yang akan melanda kepada seorang ahli ilmu sekiranya dia tidak beramal dengan ilmu tersebut, dua musibah, dua kesukaran yang dia akan temu ketika saat kematian dia. Pertama adalah seorang yang memiliki ilmu dan tidak mengamalkan akan ilmunya, sukar untuk dia mengucapkan kalimah syahadah ketika dinazak ataupun bertemu dengan ajal kematian. Tu susah nak sebut tu. Yang kedua adalah dikhawatirkan tanggal akan imannya sebelum bertemu dengan ajal kematian. Dikhawatirkan dimurtad atau dikhawatirkan dia itu terkeluar daripada Islam sebelum dia bertemu dengan ajal kematiannya. Dan saya dah sebut dah dekat tuan-tuan dan juga puan-puan mengenai beberapa kisah. Begitu juga kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, sehingga datangnya tipu daya syaitan kepada Imam Ahmad bin Hanbal ketika nazaknya beliau. Sehingga alhamdulillah Allah Ta'ala mempermudahkan pada Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi syaitan telah berjaya menyesatkan banyaknya para alim ulama ketika mendatang ajal kematian ulama tersebut. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal hidupnya tu pun baik, matinya pun lebih baik kerana telah mengislamkan 20,000 orang. Imam Ahmad bin Hanbal cukup mati saja, cukup bertemu dengan ajal kematian, ajal kematian beliau sudah menjadi dakwah bagi para kufar. Ini mati saja, Masya Allah. Begitu juga hidupnya Imam Ahmad bin Hanbal memberi manfaat, mati juga memberi manfaat. Kita tu moga-moga sebegitu rupa juga, amin. Moga-moga dengan orang melihat kita, orang ingat kepada Allah, kan dah jadi asbab hidayah. Moga-moga kematian kita juga memberi renungan pada orang untuk lebih kembali kepada Allah Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk daripada ulama yang mengamalkan akan ilmunya. Sudah pastilah beliau seorang ulama yang amalkan ilmu. Tengok mati sudah. Imam Ahmad bin Hanbal di antara ulama yang banyak menghafal hadis. Sehingga kata guru saya, almarhum Kiai Haji Uzairan Taifur Abdullah, kata beliau, selain daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang begitu banyak menghafal hadis tu, tak ada lah. Beliau menghafal hadis sebanyak 1,000,000 hadis. Orang macam Imam Ahmad bin Hanbal, ulama kedudukan hafalan hadis yang banyak seperti Imam Ahmad bin Hanbal tu tak ada lah, baik sebelum dan setelah atau sezaman generasi atau era zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari ketika Imam Ahmad bin Hanbal usia masih kecil lagi, masih berjinak-jinak dengan ilmu, masih belajar ilmu lagi, maka kawan-kawan Imam Ahmad bin Hanbal semua terjun sungai, mandi air sungai. Imam Ahmad bin Hanbal juga terjun, tetapi sedangkan beliau dalam keadaan memakai kain, dalam keadaan pakai kain, pakai baju. Lain semua mereka tanggalkan, masih budak lagi kan. Ada yang masih pakai mungkin seluar panjang sikit, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tu tak. Maka kawan tu tanya dekat Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Ahmad, kenapa kamu tak seperti kami? Iaitu buka baju, buka kain, mandi-mandi seperti kami lah." Kata dia, "Dak, kerana Nabi SAW tu tak akan tunjuk dada baginda pada khalayak yang ramai. Dan baginda kalau mandi tu baginda menutupi aurat. Maka aku pun beramal sedemikian." Maka ketika beliau tidur, didatangi oleh malaikat mengatakan, "Sekiranya kamu sungguh-sungguh menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sunnah baginda kamu akan sebarkan pada umat." Betul jadilah gitu. Sehingga hadis Imam Ahmad bin Hanbal tu, Masya Allah, tu 1,000,000 hadis keberkatan mengamalkan sunnah, mengamalkan akan ilmu. Maka sedemikian rupa Allah kurniakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, barang siapa beramal dengan ilmu yang dia ketahui, Allah akan kurniakan ilmu yang dia tidak ketahui. Dengan cara apa? Wallahu a'lam.
mungkin dengan cara disemangat untuk menghadiri majlis ilmu, mungkin dengan cara ulama mendatangi rumahnya mengajarkan ilmu, wallahu a'lam bisawab. Tetapi baginda bersabda, barang siapa mengamalkan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan kurniakan ilmu yang dia tidak tahu. Maka seberapa banyak punya ilmu kepada diri kita, tuan-tuan puan-puan, amallah. Jangan tunggu banyak ilmu baru nak amal. Kerana boleh jadi tak sempat banyak ilmu, terlebih awal bertemu dengan ajal kematian, nanti sudah tak sempat amal pula nanti. Berarti seorang itu mudah menasihati orang lain, ajak manusia kepada Allah, mengajar akan amalan salih. Tetapi kadangkala dia itu lebih sukar untuk mengamalkan apa yang dibicarakan. Seperti yang saya sebut pada tuan-tuan puan-puan, edisi kuliah sebelum ni akan disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kadangkala orang tu semangat belajar ilmu, banyak ada ilmu, tetapi dia tak ada kekuatan untuk amalkan ilmu, dan tak sama sekali tak ada fikir untuk nak mengamalkan akan ilmunya. Disebabkan apa? Nanti tuan-tuan tengok baca kat bawah tu nanti. Nanti kita sambung nanti. Dah sampai sini tu saya dah tak bahas dah, kerana hari tu dah bahas dah. Sambung. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang, apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi. Maksudnya mencari ilmu supaya dapat jadi pegawai atau dapat menjadi satu gelaran rasmi ataupun diberikan jawatan kepada dia, dan sentiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan diri dan menghimpunkan kesenangan dunia. Kerana orang yang seperti ini selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperoleh ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan dengan sebab kebahagiaannya, dan ia tak perlu beramal dengan ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Nah, seorang yang mempelajari ilmu bukan niat kerana Allah, mempelajari ilmu supaya masyhur, mempelajari ilmu supaya terkenal, mempelajari ilmu supaya dia dipanggil masyayikh, dia mempelajari ilmu supaya dia itu dipanggil doktor, dia mempelajari ilmu supaya manusia mencium akan tangannya, dia mempelajari ilmu supaya kalamnya didengar oleh orang lain, dia mempelajari ilmu supaya dia itu terkenal, dia ada video live, disebut ucapan dia, ramai akan minta dia pergi sana, pergi masjid itu, pergi masjid ini. Maka orang yang sebegini niatnya ketika menuntut ilmu, maka dia memiliki banyak ilmu, tetapi dia sama sekali tidak memiliki amal terhadap ilmunya. Maka golongan pertama akan Allah humbankan ke dalam neraka sebelum iblis, Allah letakkan dalam neraka. Sebelum Haman Qarun, Allah letakkan dalam neraka. Sebelum ahlul kuffar, orang-orang yang menyutukan Allah, Allah tempatkan mereka dalam neraka. Maka golongan pertama yang Allah akan humban mereka ke dalam neraka adalah orang yang memiliki ilmu. Golongan ini pertama akan merasakan pedih siksaan api neraka Allah. Disebabkan apa? Maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala hadapkan orang alim di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya 'abdi, wahai hamba-ku, aku berikan ilmu kepada kamu. Apa yang kamu pergunakan ilmu tersebut?" Maka dia mengatakan, "Dengan ilmu yang kau beri supaya aku kenal kepada engkau ya Allah, bahkan aku lebih dekat dengan engkau." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anta kadzdzab, kamu adalah bohong. Aku berikan ilmu kepada kamu supaya kamu dapat terkenal. Aku berikan ilmu kepada kamu supaya kamu membicara ilmu dan manusia melihat indahnya kamu membicara ilmu. Tidak ada lagi hari ini yang lebih celaka pada kehidupan kamu melainkan pada kehidupan akhirat." Maka didatangi oleh malaikat Zabaninya, ditarik, disungkur dan dihumban atau dicampakkan ke dalam api neraka Allah. Wa na'iyadzubillah. Kenapa? Sibuk mempelajari ilmu, bukan memikirkan dengan ilmu memiliki muamalah yang baik dengan Allah. Bukan dengan ilmu tersebut menambahkan lebih takut dengan Allah. Bukan dengan ilmu tersebut lebih menanamkan tawadu', rendah hati.
tetapi dengan ilmu tersebut supaya dia dapat berdebat, dengan ilmu tersebut supaya namanya disanjung, dengan ilmu tersebut mungkin orang memilih, pemerintah memilih dia sebagai mufti atau sebagai memiliki jawatan dalam pemerintahan. Apa saya sebut? Bukan, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitabun Ihya Ulumuddin. Sebab tu saya kata nanti ada setan-setan empat tu tak boleh kita sebut nanti. Kerana itu ilmu rahsia. Antara orang yang sungguh-sungguh yang tu saja boleh. Tapi di antara sebutan Imam Ghazali dalam kitabun Ihya Ulumuddin, seorang yang akan mempelajari ilmu dan tidak beramal, kenapa tak ada kekuatan terhadap pengamalan ilmu? Karena fasih membicara ilmu, memakai pakaian seperti ahli ilmu, membicara seperti ahli ilmu, kenapa dia tak ada sedikit pun amal seperti ahli ilmu? Disebabkan salah niat ketika mempelajari ilmu. Tu sebab tu saya kata kat tuan-tuan puan-puan, dekat kitab depan-depan tu tulis niat saya mempelajari ilmu supaya saya tambah cinta kepada engkau ya Allah. Tulis begitu. Nanti kan buka kitab tu tengok, Allah, aku belajar ini tak redha engkau ya Allah. Kan tak nak sedemikian nanti. Masya Allah. Sebenarnya ilmu punya fadilah, kelebihan ilmu tu banyak. Tetapi kalau salah niat, itu azab dia tu pun boleh tahan juga. Azab dia lagi teruk seperti mana azab yang dikenakan kepada orang-orang kafir. Fadilahnya tu banyak, kelebihan banyak. Tapi kalau salah, sudah niat salah, itu Masya Allah, hinanya tu lebih hina daripada iblis, lebih hina daripada orang-orang yang menyutukan Allah. Berarti ilmu ni bukan satu benda main. Ilmu ni satu benda supaya kita tu lebih cinta kepada Allah, cinta pada Nabi SAW, supaya ilmu tu lebih kita sentiasa dekat kepada Allah. Tak ada satu saat yang kita jauh daripada Allah. Itu kan matlamat tujuan ilmu. Nanti adalah, nanti tuan-tuan nak ambil saya tu, apa yang saya nak maksudkan, nanti tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan nanti. Ini cerita yang jarang orang sebut. Sebab Imam Ghazali secara begitu tafsir, secara terperinci boleh sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nanti tuan-tuan puan-puan hadir majlis ilmu tu, tak nak apa ilmu tu, supaya tambah cinta pada Allah, supaya boleh bangun tahajud. Jadi niat macam tu nanti, Masya Allah. Tak dikenal oleh orang pun tak apa, orang tak tahu saya ahli ilmu ke tidak pun tidak menjadi masalah. Sebab itu ulama mengatakan hanya keinginan orang-orang jahil mempelajari ilmu supaya dikatakan alim. Hanya keinginan orang-orang jahil mempelajari ilmu supaya dia dikatakan alim. Tetapi keinginan orang-orang alim mempelajari ilmu supaya menanamkan hati khasyatillah, supaya menanamkan hati takut kepada Allah. Itu kan tujuan mempelajari ilmu. Tetapi kalau ni disalah, itu Masya Allah. Moga Allah Ta'ala sentiasa membaikkan dalam hati kita niat yang baik ketika mempelajari ilmu. Amin. Amin. Tak sambung. Orang yang seperti ini sebenarnya telah terpengaruh dengan i'tiqad dan aliran pemikiran ahli falsafah. Subhanallah, alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini. Sebab tu satu orang guru dia sentiasa perlu tekankan pada rohani pelajar. Imam Ghazali mengatakan etika seorang mursyid, etika seorang guru sekiranya dia memiliki bimbingan anak muridnya, mesti dia perlu banyak sarankan pada anak muridnya supaya bersihkan hati, tidak ada niat mempelajari ilmu melainkan hanya kerana Allah. Dan sekiranya melihat ada dari kalangan anak muridnya mempelajari ilmu disebabkan sesuatu, maka jangan diajarkan ilmu kepada dia. Sebutan ni tuan-tuan nanti jumpa kat mana tau? Kitab Bidayatul Hidayah. Siapa yang belajar kitab Bidayatul Hidayah? Sama juga karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nanti kan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut, seperti mana kamu menjualkan pedang kepada seorang pembegal, kamu menjual pedang kepada seorang perompak, dan kamu tahu niat dia nak beli pedang dengan kamu supaya membunuh orang lain di tepi jalanan.
Bererti kamu yang menjual itu jadi hukumnya haram, tak boleh. Tapi kalau dia mai untuk potong kepala ayam, untuk potong kepala lembu, tak apalah kita jual dekat dia. Sebab itu sudah ibadah. Ataupun kita tahu dia nak beli pedang disebabkan bantu bini dekat rumah potong sayur. Tak apalah, alhamdulillah. Maka kita juallah dekat dia. Tapi kalau niat dia tu, lenggokkan dia tu, cara dia tu supaya masyhur, supaya dibuat, kalau khususnya kalau pedang supaya dia tu bunuh orang, maka jangan beli, jangan jual untuk dia. Walaupun memberikan ilmu kepada dia, dia berikan wang yang banyak kepada kita, tu jangan ambil. Ya, tu niat yang salah lah. Kenampak sangat memberikan ilmu supaya dapat duit. Kalau orang memberikan ilmu disebabkan duit, kamu ikhlas, kamu tak ikhlas, tak apa. Yang penting masuk. Kan jadi macam tu nanti. Tapi kalau orang yang betul memikirkan, ya Allah, saya, anak murid saya, bagaimana kedua-duanya ini masuk dalam syurga Allah Ta'ala, maka dia akan fikir nanti, wahai anak muridku, kamu jangan riak. Wahai anak muridku, kamu jangan salah niat. Sedih saya tengok kamu di akhirat berada dalam neraka. Kan fikiran macam tu. Pasal itu guru saya tu, orang yang paling sayang dekat anak murid. Masya Allah, guru saya ni tak ada dah. Guru saya ni ada 15,000 pelajar. Tuan-tuan, jom kita satu hari ziarah dekat madrasah saya di Indonesia. Haji ni tahulah madrasah saya belajar. Haji ni tahu. Di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Itu ada 15,000 orang. Jom tuan-tuan. Dia punya kiai tu, Allah, tak ada lain melainkan akhirat. Sebab tu kata almarhum Syekh Zairan Taifur Abdullah rahimahullah ta'ala, kata beliau, saya tak nak tengok apa pada diri kalian. Kalian tak ada duit lebih saya suka lagi. Kalian tak ada jawatan lebih saya suka lagi. Kalian tak terkenal lebih saya suka. Cuma saya nak tengok kalian di akhirat berada dalam syurga bersama saya, itu cukup dah. Sebab tu satu orang Jakarta jumpa dengan kiai ni. Dia kata, kalau di tempat lain punya pesantren, anak muridnya tu ada yang jadi pemerintah, ada yang jadi gubernur, atau ada yang menjadi jawatan agama dalam pemerintahan. Tetapi kalau anak murid kamu, tak pernah dengar pula macam tu. Kalau di pesantren yang lain, keluar anak murid tersebut masuk TV. Tapi anak murid kamu tak ada. Kata banyak anak murid. Apa anak murid kamu ada yang hebat? Ada. Siapa? Mereka tu bangun 3-4 pagi menangis kepada Allah. Ada anak murid saya macam tu. Anak murid saya masuk TV tak ada. Tapi anak murid saya bangun 3-4 pagi nangis kepada Allah. Itu ramai anak murid saya macam tu. Masya Allah. Maka seorang guru tu sentiasa dia akan menekankan pada hati yang duduk dalam majlis ilmu dia, supaya sentiasa mengosongkan hati, tidak ada lain niat, hanya kerana Allah. Tuan-tuan, kerana Allah tu macam mana tuan-tuan? Sayyidina Ali, tuan-tuan faham tengok cerita ni. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu, satu hari jalan, satu orang bertemu dengan beliau. Khalifah Ali, ya, kamu tu memakai pakaian dalam keadaan terbalik. Iyalah terbalik. Maka Sayyidina Ali tu nak terbalik, tak jadi terbalik. Lanjutkan musafir berjalanan. Orang tersebut mendatangi Sayyidina Ali, ya Ali, ya Khalifah, bukankah tadi aku tegur kenapa baju terbalik? Aku lihat reaksi kau seolah-olah kau nak terbalik, baikkan baju kamu. Tetapi dah masih dalam keadaan terbalik macam ni, kenapa? Tadi aku memakai pakaianku lillahi ta'ala, itu kerana Allah. Nanti kau dah tegur aku, saat lagi aku pakai baju kerana kamu, sudah tak jadi kerana Allah. Maka aku tak nak tindakan aku sesuatu itu kerana makhluk tu, aku tak mau. Aku nak kerana Allah. Masya Allah. Maka baju terbalik pun tak apa. Orang kata gila ke, tak betul ke, nanti itu tak jadi masalah. Yang penting Allah tahu hati saya itu macam mana, kan? Maka orang yang mempelajari ilmu, dia masyhur tak masyhur, dia tak jadi masalah. Dia famous tak famous, masuk TV tak masuk TV, dia didengar oleh orang ataupun tak, dia sudah tak menjadi masalah.
Yang penting apa dia? Saya memiliki ilmu ini, dengan ilmu menjadi wasilah perantara memiliki muamalah yang baik dengan Allah, memiliki hubungan baik dengan Allah. Kerana orang yang nilai saya juga mati, saya pun mati, mereka saya akan hadap di hadapan Allah, di satu ada satu penilaian saja, iaitu penilaian Allah kepada saya. Sekarang orang fikir macam mana orang nilai kepada dia. Sebab tu saya tu kalau ada rakaman itu jadi kurang baik hati saya. Kenapa? Nak tengok siapa yang tengok, ada komen tak, berapa banyak like, ini hati sudah tak baik dah. Ha, tetapi satu orang yang mempelajari ilmu supaya ilmu dia lebih karib hampir kepada Allah, maka sekiranya dicaci, dimaki, sekiranya ditegur ataupun dak oleh orang, dipuji, itu tak jadi masalah. Yang penting ilmu sudah sampaikan saya kepada Allah, itu sudah cukup. Nah, ini yang kita nak. Maka saya sebagai orang yang mutakallim, yang membicara, bukan saya menisbahkan diri sebagai mursyid, muallim, tidak. Saya sebagai mutakallim yang membicara kepada tuan-tuan perempuan, kosongkan hati, tidak ada melainkan hanya untuk Allah, bukan untuk jatuhkan orang lain, bukan mencari keaiban orang lain, tidak. Seorang tu nak tahu ilmu dia itu benar-benar memiliki ilmu yang diberkati oleh Allah, lagi banyak dia mempelajari ilmu, lagi banyak dia menemui keaiban-keaiban yang punya pada diri. Kan macam tu. Sebab tu Nabi Musa alaihi salam kumpulkan kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, siapa di antara kalian yang baik, hadapkan di hadapanku. Maka ramai-ramai kaumnya tolak satu orang. Kemudian Nabi Musa AS mengatakan yang lain balik, biar aku berdoa bersama dengan dia. Wahai hamba, apa kamu orangnya baik? Hei, takdelah Musa AS, aku ni orangnya tak baik. Sekiranya aku duduk bersendirian dan mereka tahu ketika itu apa amal ku lakukan, mereka tak kata aku ni orang yang baik. Dah, na'am, baik. Cari pula sesama kamu manusia yang tidak memiliki hubungan baik dengan Allah. Baiklah Musa. Di jalan tak berapa jauh, dia datang balik pada Nabi Musa. Nabi Musa AS tanya, apa sebab engkau datang balik? Kemudian hamba tersebut mengatakan, ya Musa AS, aku tak mengenali di antara sesama kami manusia yang paling buruk muamalahnya dengan Allah melainkan diri aku sendiri. Nabi Musa AS mengatakan, kamu yang tak merasakan diri kamu tak baik, itulah baik yang ada pada diri kamu. Dan Allah Subhanahu Taala menyukai amal, iaitu hamba yang sibuk memperbaiki dan melihat keaiban-keaiban, kekurangan yang punya pada dirinya. Masya-Allah. Nanti kalau bukan kerana Allah, itu sibuk cari aib orang lain, salahkan orang lain, dan tak punya waktu untuk menghisapkan dirinya, atau tak ada ruang, peluang, masa untuk dia menemui keaiban-keaiban yang punya kepada dirinya. Dah sambung. Bukankah ia telah mengetahui bahawasanya seseorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu, kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soal yang lebih berat daripada soalan yang dikemukakan kepada orang yang tidak mengetahui apa-apa, seperti yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas azaban yawmal qiyamah 'alimun la yanfa'uhu Allah bi'ilmi. Hadis rawahu Tabrani. Artinya orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat nanti ialah seorang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Sebab tu di akhirat apabila ahli syurga ditunjukkan bagaimana keadaan ahli neraka, itu satu nikmat bagi dia. Nanti ahli syurga, kalau Allah bukakan, Allah perlihatkan bagaimana ahli neraka diazab oleh Allah, itu satu nikmat bagi ahli syurga. Yelah, kenapa tak kata nikmat? Dia sudah berada dalam syurga. Sekiranya aku keadaan dia, ya Allah, nah rasa tu sudah jadi nikmat. Ketika mana Allah Ta'ala perlihatkan ahli syurga betapa diazabnya ahli neraka dalam nerakanya Allah, maka ahli syurga akan mengatakan, eh, bukankah kalian
yang sering menasihati kami mengenai amal-amal baik sehingga kami berada di sini, malah kamu berada di sana. Allah, kamu sering memperingatkan kami urusan muamalah baik kami dengan Allah menyebabkan kami ada di sini, malah kamu pula berada di sana, iaitu dalam neraka Allah wa na'iyadzubillah. Maka orang ahli ilmu akan berbicara, kami sentiasa menyarankan kamu supaya sentiasa dekat dengan Allah, malah kami selalu jauh dengan Allah. Kami ini sentiasa mencegah kamu daripada perbuatan yang menyebabkan jauh dari rahmat Allah. Perbuatan maksiat kami cegah daripada kamu. Bahkan maksiat tersebutlah banyak yang kami lakukan. Masya Allah. Maka ilmu tersebut memberi manfaat akan kalian. Ilmu tersebut tidak memberi manfaat pada diri. Ini kan hadis ini. Yang mana ilmu tersebut Allah bagi tetapi tidak memberi manfaat akan diri. Berarti ulama mengatakan seolah-olah seperti lilin. Dia memberi cahaya kepada sekitarnya tapi dia sendiri dimakan. Allah. Siapa ahli ilmu tu? Ustaz ke tuan-tuan? Tak, semua kita ni lah. Sebab kita kan dah ada ilmu, berarti kita semua. Satu bulan penuh kan jadual masjid. Mu tak kata diri tu ahli ilmu. Ahli ilmu lah. Kalau tuan-tuan tu istiqamah tu, oh dah boleh jadi penceramah. Walaupun tak boleh jadi pengkuliah, tak boleh mengajar kitab, ceramah tu at least boleh lah kot. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan juga mumpah dirahmati oleh Allah SWT. Sambung. Dan diriwayatkan daripada Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala bahawa ada seseorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau, iaitu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, di waktu tidur setelah kematian beliau rahimahullahu ta'ala. Lalu orang itu bertanya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dengan katanya, apa khabar engkau ya Abdul Qasim? Iaitu Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menjawab, sebenarnya telah hilang segala ilmu-ilmu yang zahir, bahkan juga telah hilang segala ilmu-ilmu yang batin, dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Berarti semua ilmu sudah tak ada manfaatnya, hanya ada manfaat di akhirat, iaitu dengan kami sempat melakukan beberapa rakaat salat ketika waktu malam, iaitu adanya manfaat di akhirat kerana seorang itu beramal. Kalaulah betul orang mempelajari ilmu kemudian hendak mengamal dengan isi kandungan ilmu, di situ akan wujud mujahadah untuk menyempurnakan amal. Mesti akan ada punya. Seorang yang ada ilmu hendak beramal dengan ilmunya, itu mesti ada mujahadah. Kalau ada ilmu dan tak nak beramal dengan ilmu, dia akan fasih membicara ilmu dan tak akan ada kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kerana satu orang yang ada ilmu nanti nak beramal terhadap ilmu tersebut perlu ada mujahadah, berlawanan dengan hawa nafsu untuk amal. Kalau saya lah, kalau saya, kalau bicara satu pembicaraan ilmu, contohnya al-afu, memberikan maaf kepada orang lain, nanti saya balik rumah, Allah gerakkan manusia supaya saya beri maaf kepada dia. Mesti Allah gerakkan tu nanti. Mesti Allah gerakkan sesuatu supaya ilmu tersebut diamalkan. Maka itu perlu mujahadah. Sebab itu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ini perlu mujahadah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, satu hari beliau jalan, kemudian al-atfal, seorang anak kecil, ketika bermain di samping ayahnya, kemudian dilihat Imam Hasan Al-Basri, dia mengatakan, hai pakcik kafir, hadzal imam, ini imam. Kalau imam zaman dulu bukan macam lani lah. Kalau sekarang punya imam, sebab dia imam di masjid, dia ditugaskan imam di surau, kita panggil dia tu imam lah. Tapi mereka ini imam bukan segi imam ketika di masjid surau, dah maksudnya imam kerana mereka ahli dalam semua bidang ilmu, maka dipanggilkan mereka itu imam. Maka satu hari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala
beliau lakukan musafir berjalanan, seorang anak kecil nampak beliau, panggil, "Hai pak cik kafir." Ini kalau ta'amal ilmu, oh maki pak dia tu. Marah dekat bapak, kat anak tu tak lah, sebab anak tu masih kecil. Marah tu tak parah dekat bapak. Dan Imam Hasan Basri tengok budak tersebut hanya berikan senyuman. Kemudian anak ni dia panggil ayah, ayah, ayah tengok pakcik kafir lalu buat muka tak malu. Sehingga ayah ini yang tengah lakukan pekerjaan tengok, kurang ajar punya anak. Dia nak sepak anak dia. Kata Imam Hasan Basri, "Wahai ayah, kepada budak jangan sepak." Imam Hasan Basri mendekati budak tersebut, husahab kepala budak tadi dan mengatakan, "Nak, terima kasih kau panggil aku kafir nak. Mungkin ada satu amal yang ku lakukan menyebabkan perbuatan tersebut aku menyutukan Allah. Dan Allah Ta'ala kasih akan diriku, Allah sayang dekat aku, dan Allah berikan teguran tersebut wasilah perantar lidah engkau seorang budak yang tak punya tanggungan dosa. Nak, terima kasih nak kerana engkau ucapkan padaku supaya aku memiliki muamalah yang baik kepada Allah. Terima kasih nak." Jalan beliau. Ini kalau tak ada mujahadah, oh gaduh ni. Maka kerana ada mujahadah tersebut, memandang perkara tersebut adalah kebaikan untuk diri. Masya Allah, Masya Allah. Berarti kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau satu orang cari ilmu kerana Allah, itu mesti wujud mujahadah ketika amal. Beza dengan satu orang mempelajari ilmu supaya jawatan diberikan kepada dia. Kata Imam Ghazali, beza dengan satu orang mempelajari ilmu supaya dalam kerajaan itu diberikan jawatan agama untuk dia. Itu beza, kata Imam Ghazali. Nanti orang seperti ini hanya membanyakkan ilmu, tidak memperbanyakkan amal. Nabi SAW bersabda, barang siapa ilmunya tambah sedangkan amalnya tidak tambah, dia tambah jauh dari rahmat Allah. Dia sangka dia dekat dengan Allah, sedangkan dengan banyaknya ilmu tidak diamal, maka lebih bertambah jauh daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah, moga-moga Allah ikhlaskan hati kita. Amin. Amin. Tuan-tuan puan-puan, bagaimana mengikhlaskan niat ketika menghadiri majlis ilmu? Tanamkan niat, saya mempelajari ilmu ini hanya semata-mata menanamkan hati yang takut kepada Allah. Dan sentiasa membaca hadis-hadis ancaman terhadap orang yang tak ikhlas ketika beramal. Baca banyak hadis tu. Banyak baca hadis sedemikian supaya timbul rasa dalam hati kita, wajib saya mengikhlaskan ketika mempelajari ilmu. Kalau tak, susah akhirat saya nanti. Okey, sedikit kisah kita kongsikan supaya ada semangat untuk mempelajari ilmu ikhlas kerana Allah. Nanti ada dua, nanti masuk lagi satu bab, masih ditekankan mengenai niat oleh Imam Ghazali. Amal-amal masih Imam Ghazali sebut. Nanti berpindah nasihat yang seterusnya. Tadi tu tiga. Ha, nasihat yang keempat masih dibicara oleh Imam Ghazali, nasihat untuk beramal. Nasihat yang kelima adalah niat, ikhlaskan niat ketika melakukan amal. Nah, saya sebut tadi, supaya hati kita ini belajar lillahi ta'ala hanya kerana Allah, supaya belajar itu murni hanya kerana Allah, niat mempelajari ilmu supaya menanamkan hati takut pada Allah. Nanti kalau hati sudah ada takut pada Allah, itu tak berani untuk riak, tu tak berani untuk jawatan, untuk pangkat, masyhur, orang semua tengok dia, itu dia jadi tak berani nanti. Suatu kata Imam Ghazali, kebanyakan azan lah. Seminit lagi. Ha, sebab itu orang yang mengajarkan ilmu yang ikhlas kerana Allah seperti para imam dahulu, kebiasaan majlis mereka ini tak didatangi ramai orang. Kebiasaan macam tu, tapi saya tak boleh sebut juga dalam ini. Majlis kuliah saya tak boleh sebut, nanti takut pandang serong kepada majlis yang mana banyaknya hadir pada majlis mereka. Sepatutnya saya tak boleh sebut, tapi saya nak bagi tahu keadaan begitulah. Kalau kita itu ikhlas nak ajak orang ke arah kebaikan, tak ramai jangan jadikan itu sebagai masalah. Kerana kata Imam Ghazali, menjadi rumrah pada seluruh para imam salafun salih, kalau mengajari ilmu kerana Allah, itu ada je jemaah tu tak ramai. Nah, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan puan-puan, sekiranya tuan-tuan puan-puan ajak orang kepada kebaikan,
itu tak didatangi oleh ramai orang, jangan jadi masalah. Itu lumrah majlis ilmu para salafun salih. Ha, nanti ada 2-3 kisah supaya menanamkan hati takut pada Allah, dikeluarkan hati yang riak takabur kerana sudah tertanam hati khasyiatillah, hati yang takut kepada Allah, insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. يا حاضر والحاضرات. تنتهي نجوك أمّا برحمتي لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى برفير من دل القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Hanya-hanya hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah hamba-hamba yang memiliki akan ilmu. Bererti tuan-tuan puan-puan, ilmu ini bukan untuk ustaz-ustaz saja. Ilmu ini hakikatnya adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dan memiliki adab dengan Allah. Itu je. Tuan-tuan perhati betul cakap saya ni ya. Ilmu satu saja. Supaya bagaimana memiliki muamalah baik dengan Allah dan memiliki adab dengan Allah. Kenapa macam tu? Kerana Allah sentiasa 24 jam tengok kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa 24 jam tengok kita. Bagaimana mungkin tak punya adab dengan Allah? Saya sebut tadi semua, semua itu ada dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah. Sebab tu kalau diskusi ilmu best. Tuan-tuan kalau ziarah rumah saya, saya ada dua bilik tuan-tuan. Rumah saya ada dua bilik. Satu bilik saya bagi dekat anak-anak. Tak apalah, itu jatah dia. Itu rezeki yang kita bagi. Kerana saya kacau dia pun, dia mai juga. Lebih supaya tak pening kepala, bilik tu saya bagi dekat dia. Si punya satu bilik saja. Di situlah orang rumah saya, situ ada anak, di situ ada kitab, satu saja. Maka saya tidur dengan keliling ilmu. Maka itu bagi syurga bagi saya. Kalau orang cakap live mengenai saya, bagi saya tak adalah kereta besar, rumah besar, tak adalah. Bagi saya kalau ada muzakarah ilmu, macam mana hari-hari dapat duit 5 juta tu, macam tu bagi saya lah. Berarti saya cakap atas dasar tu. Saya cakap ni atas dasar tu maksud saya. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana menanamkan hati takut pada Allah, memiliki muamalah baik dengan Allah dan memiliki adab sebagai hamba Allah. Kerana Allah bagi rezeki, Allah beri kehidupan, Allah beri kenikmatan, semua Allah bagi, bagaimana mungkin tak ada adab dengan Allah? Sehingga Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kerana kita Imam Ghazali, so kita ambil semua cedok kata-kata Imam Ghazali dalam kitab lain. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kalaulah raja sentiasa memberikan pandangan raja kepada kamu, agak-agak kamu akan duduk bagaimana? Kita akan tutup aurat, pakai pakaian baik, sopan santun. Apakan pula raja segala raja yang menciptakan seluruh raja? Allah yang sentiasa 24 jam tengok kamu. Apa kamu tak memiliki adab sebagai hamba Allah? Nak mengadabkan sebagai hamba Allah, ilmu. Sebab tu saya sebut dekat tuan-tuan puan-puan, Maulana Muhammad Tariq Jamil, seorang ulama Kashmir, Pakistan, hafizahullahu ta'ala, kata beliau, kita jangan kalah daripada anjing. Minta maaf sebut. Kata beliau, kalaulah kita menemui seekor anjing, kita lempar roti dekat dia, besok dia akan jaga rumah kita. Kalaulah memberikan kebaikan kepada anjing, dia menempatkan diri sebagai hamba, Allah bukan bagi roti dekat kamu, Allah bagi pelbagai jenis rezeki Allah kepada kamu, mana tunduknya kamu kepada Allah? Apa kamu sudah menempatkan diri kamu sebagai hamba kepada Allah? Nanti kalau anjing tu diperintahkan ke timur, dia ke timur. Diperintahkan ke barat, dia ke barat. Allah memerintah kita, apa perintah itu diikut?
Ini sedikit tafakur. Tuan-tuan juga umpah dirahmati oleh Allah SWT. Kita tengok macam mana hidup orang-orang yang hati mereka ada takut pada Allah, dengan mendengar kisah-kisah mereka, mengambil iktibar dan ada keinginan untuk jadi seperti mereka. Tak sempurna pun, sikit sudah alhamdulillah. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah ta'ala mengarang satu kitab yang mana semua dalam kitab itu memuatkan kisah. Ada lebih kurang 40 lebih pun dikisahkan, pelbagai jenis kisah. Dikisahkan mengenai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita ni banyak kali saya cerita. Di tempat lain tu acap kali, kerap kali, apalagi bulan Ramadan, banyak kali saya cerita. Di dalam rombongan, ada satu rombongan, semua tabi'in. Apa tu tabi'in? Generasi yang tak sempat bersuhbah, tak sempat sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka sezaman dengan baginda, beriman dengan baginda, Islam, tapi tak tengok wajah baginda, maka mereka tak dikatakan sahabat, melainkan mereka juga dikatakan tabi'in. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarani. Semua kita tahulah, kalau sebut Uwais Al-Qarani kita tahu. Orang kalau tanya saya, anak laki nak bagi nama apa? Uwais Al-Qarani. Yang kedua Abu Muslim Al-Kaulani. Dua negara yang sama, Qaran pun Yaman, Kaulan pun Yaman juga. Dua-dua hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak sempat bersuhbah, berhadap di hadapan baginda. Dua-dua daripada Yaman. Cumanya Abu Muslim Al-Kaulani sempat dengan zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sempat jumpa dengan Abu Muslim Al-Kaulani. Tapi Uwais Al-Qarani, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak sempat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala sempat. Seperti mana kisah yang masyhur, Nabi SAW wasiatkan pada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Nabi tu dah nampak dah, Abu Bakar ni tak akan sempat dengan Uwais Al-Qarani, tapi Umar akan sempat, Ali akan sempat. Nabi dah wasiatkan awal dah, kalau jumpa Uwais Al-Qarani, ya Umar ya Ali, tolong minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Kamu akan lihat dia ni diasingkan oleh masyarakat, dia ada penyakit, lebih kurang penyakit dekat bawah ketiak, minta maaf sebut tak berapa manis, lebih kurang sebesar biji shilling 50 sen, dia ada besar macam tu, ada sakit dekat situ. Maka dialah Uwais Al-Qarani, satu manusia tak terkenal di penduduk bumi tapi terkenal pada penduduk langit. Ni Umar Al-Khattab punya zaman, khalifah sempat. Abu Bakar As-Siddiq tak sempat. Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar sempat dengan Abu Muslim Al-Kaulani. Dia termasuk tabi'in juga. Imam Nawawi banyak juga cerita mengenai beliau dalam kitab Imam Nawawi yang berjudul Bustanul Arifin. Dia disebut. Ini kitab yang Imam Nawawi tulis tak habis. Kemudian bertemu dengan ajal kematian. Dan ada riwayat mengatakan ada anak murid yang sambung tulis. Wallahu alam. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, ini tabi'in. Dalam rombongan tabi'in ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perawi ini tabi'in. Perawi kata kami ini jalan musafir. Kemudian malam dah menjelma sedangkan tempat tujuan kami tak sampai. Kami istirahat dalam hutan. Maka aku ni kata perawi saja bangun ketika waktu tahajud. Aku nak tengok apa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat malam ataupun tak, mendirikan tahajud ataupun tak, saja aku nak mengendap tengok. Kerana para sahabat kebiasaan mereka gemar, suka mendirikan salat malam. Tu saja aku nak tengok. Ternyata sahabat tersebut dah mendirikan salat lagi awal daripada aku. Ketika aku tengok begitu khusyuknya mendirikan salat, datang seekor harimau yang besar di hadapan sahabat ini. Aku sudah takut sebab dia ni sahabat baginda, maqam lain. Aku ni bukan sahabat baginda. Maka apa aku buat? Supaya harimau tersebut tak tertumpukan pada aku, aku naik di atas pokok, aku sembunyi. Aku tengok sahabat ni, masya Allah, betul-betul singa yang besar tu ada di hadapan dia. Boleh ditambah khusyuk mendirikan salat. Kalau aku dah lari dah. Habis setelah memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harimau, aku bersumpah dengan nama Allah, makanan kamu tak ada dekat sini, boleh baliklah kamu. Maka singa tengok dia, berikan satu ngauman, mengatakan insyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Balik harimau ni.
Perawi kata aku turun daripada pokok. Aku jumpa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya, "Kamu ni tak takut ke ketika kamu solat berhadapan dengan harimau? Kerana aku perhatikan engkau ketika solat didatangi harimau, ketika harimau balik, aku perhati kau punya solat." Apa kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai sahabatku, mana mungkin ketika ku menghadap kepada Allah ketika solat, sedangkan Allah melihat zahir dan batinku. Aku rasa segan kepada Allah. Kalau Allah lihat hatiku, ada sedikit ruang aku takut pada makhluk. Sedangkan hati selayaknya sepenuhnya meletakkan hati takut kepada Allah. Aku rasa segan nanti Allah tengok hatiku, ada sedikit ruang takut kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka hatiku takut pada Allah sedikit pun tidak memberi kesan ketika aku salat walaupun aku berhadapan dengan harimau." Allah. Tuan-tuan tak mau hidup macam ni ya? Nak kan? Maka mempelajari ilmu ikhlas itu kerana Allah. Saya cakap banyak kali dah, tulis dekat depan kitab, "Ya Allah, jadikanlah hati saya niat mempelajari ilmu hanya kerana takut pada engkau, ya Allah." InsyaAllah. Kisah satu lagi, kita tutup majlis. Pengerusi saya dah nampak dan Aziz, saya ingat tak ada tadi. Dia mai dah rasa lain dah. Oh, kena berhabis ya. Tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan tengok cerita ni pula. Dia ada banyak cerita sebenarnya. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, intim dulu, nasyid, kumpulan nasyid intim kan, dia berkeluar lagu Rabi'atul Adawiyah, ha? Tahu kan? Ha? Abang kita dia tahu. Semua kita biasa dengar. Saya suka, zaman saya belajar madrasah, suka lagu tu, Rabi'ah Tul Adawiyah, intim tu keluarkan lagu. Bagus, seronok. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah usianya lebih kurang dalam usia 8 tahun, tak 7 tahun macam tu. Ketika Rabi'ah melihat perbuatan mak dia, pekerjaan mak dia, masukkan kayu-kayu kecil ke dalam api, baru masukkan kayu besar ke dalam api. Rabi'ah yang memperhatikan pekerjaan ibunya menyebabkan Rabi'ah ni nangis. Mak dia tanya, "Rabi'ah, nak, kenapa kamu nangis nak? Perkara apa yang kamu tengok menyebabkan kau nangis?" Rabi'ah kata, "Mak, saya nampak mak terlebih awal masukkan kayu-kayu kecil ke dalam api, kemudian baru mak masukkan kayu-kayu besar ke dalam api. Saya takut mak, sebab saya ni kecil mak, si budak mak. Saya takut Allah dahulukan saya ke dalam neraka, kemudian baru yang dewasa-dewasa Allah masukkan ke dalam neraka." Allah. Ini sudah maqam, kedudukan, tingkatan hati seperti bukan usia 7-8 tahun. Kita tanyalah tengok hati kita macam mana. Yang ilmu yang ada, sebulan penuh kuliah, apa hati sudah sampai tingkatan maqam sedemikian? Kalau orang belajar ilmu, kata Imam Ghazali, kerana nak ada jawatan dalam kerajaan, nakkan sesuatu diberikan pada dia, dipandang masyhur oleh masyarakat, takut pada Allah sedemikian menjadi penghalang, tak boleh masuk dalam hati dia. Allah. Berarti, betulkan niat ikhlas, semata-mata mencari redha Allah, supaya menanamkan takut pada Allah. Kerana orang menanamkan hati takut pada Allah, sentiasa memiliki muamalah yang baik dengan Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan juga perempuan dirahmati oleh Allah, ini Imam Ghazali cuci kita betul-betul. Betulkan niat, amal-amal, jangan cari lain, ikhlaskan niat. Lebih kurang sampai 5 bab. Nanti masuk yang ke-6, lain pula bab yang diletakkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali ni Allah hidupkan hati beliau, tahu apa akan jadi nanti akhir zaman tu, apa akan jadi, semua disebut oleh Imam Ghazali. Tuan-tuan kalau nak sikit daripada saya, boleh sat lagi lepas solat Isyak, saya cerita beberapa sedikit pada tuan-tuan perempuan supaya hati kita tu ikhlas mempelajari ilmu hanya kerana Allah. Seronok tuan-tuan. Ha, kalau sibuk dengan ilmu tu seronok. Sebab tu saya sarankan bagi yang ada pencin tu, kalau boleh carilah madrasah-madrasah yang boleh kita habiskan sisa umur kita dengan situ. Janganlah habiskan dengan paper, dengan TV, mai kuliah, masjid pakai serban, balik tengok wanita yang bukan mahram di TV. Astagfirullah, apa ni? Mai masjid, salat seperti orang alim, warak, tawaduk jalannya, Masya Allah, balik melihat wanita yang bukan mahram di TV, apa punya keaiban?
Ustaz, rumah tak ada TV ke? Saya cakap macam ni, takkan rumah saya ada TV? Tak ada lah. Nah, tuan-tuan juga perempuan dirahmati oleh Allah, ilmu bukan apa tuan-tuan dan perempuan, supaya hidup baik, mati pun kita baik, tu saja kan. Ha, hidup ni singkat. Kita punya imam, tuan imam pun dah meninggal lah. Siapa sangka tuan imam hari tu jumpa baik saja, salam simbang baik saja, dah tak ada dah. Nanti kita pun tak ada, orang pun akan penuh solat juga pada kita nanti. Moga-moga mati semua kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Tuan-tuan juga perempuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, pembahasan sampai sini sahaja. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Minta maaf Tuan Aziz sebab berginjak sikit. Tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati oleh Allah, saya minta maaf sekiranya pembicaraan saya menyebabkan tergoris hati tuan-tuan perempuan. Saya memohon maaf banyak-banyak. Yang seterusnya, tuan-tuan perempuan, Syekh Sa'id Ramadan Buti rahimahullah ta'ala, syahid rahimahullah, kata beliau, kalau seorang da'i membicarakan dakwah, seorang mubaligh muallim membicarakan ilmu dengan penuh fasih, bukan kerana dia alim, tetapi kerana keberkatan jemaah yang duduk dalam majlis ilmunya daripada kalangan jemaah yang saleh dan salihah. Kerana berkat jemaah tersebut, Allah fasihkan lidahnya membicara ilmu. Yang saya yakini kesemuanya yang hadir, baik tuan-tuan dan juga perempuan, semuanya daripada kalangan yang saleh dan salihah. Amin. Amin. Tuan-tuan perempuan, tanam niat sekarang bangun tahajud. InsyaAllah. InsyaAllah bangun tahajud. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa doa ketika waktu tahajud seperti anak panah yang tepat kena pada sasaran, doa yang tak akan dikecewakan oleh Allah, doa yang tak akan ditolak oleh Allah SWT. Di semua kita ada masalah. Mungkin masalah isteri, mungkin masalah bisnes yang dah jatuh, mungkin masalah anak, masalah jiran, sahabat, orang nak jatuhkan kita. Semua kita ada masalah. Mungkin hutang itu dan ini, supaya dimudahkan kesemuanya oleh Allah, maka perlu doa kepada Allah Ta'ala khusus ketika waktu tahajud. Tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati oleh Allah, dengan penuh rendah hati, saya minta yang terlampau sangat kepada tuan-tuan perempuan, terus doakan untuk saya. Doakan untuk ummah, masyarakat, anak isteri, jiran-jiran, sahabat. Selit-selitlah nama saya, Muhammad Haslam bin Hassan Ghani. Lupa saya dalam ingatan dan hati, tak ada masalah. Tapi kenang-kenang saya lah dalam rentihan doa tuan-tuan dan juga perempuan pada Allah Subhanahu Taala. Akhir kalam, yang baik itu datang pada Allah Ta'ala. Salah silap kelemahan kekurangan ia datang pada saya sendiri. Hakikatnya, qadrihi khairihi syarri minallahi ta'ala. Hakikatnya, semua segala satu yang baik dan juga buruk, kullu min indillah. Kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu Taala. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.